Walaupun musim hujan musim hujannya, iya bagus. Musim kemarau juga bagus. Jadi dua musim itu bisa dikuasai oleh bibit imula. Terutama masalah bibit yang bagus. Kalau bibit lokal tak bisa. Sedangkan masalah Lombok ini, terutama kalau sudah pembibitan, ini masalah pengolahan tanah. Tanahnya harus gembur, harus bagus. Ini ya, kalau masalah pengolahan tanah ini dibaca dua kali. Dan tanah itu setelah dibedeng harus montok. Montoknya itu sekitar posisi ya 30-40 sampai 40. Sedangkan lebar masalah bedengan itu sekitar 1 meter 20. Sedangkan jarak tanam ke lombok itu sekitar 40-50. Ada yang 40, ada yang 50. Ini untuk daerah di sini. Nah, sedangkan untuk daerah pegunungan lain lagi ini harus agak jarang. Karena musimnya kan musim hujan, misalnya satu musim hujan, kedua musim dingin. Untuk daerah dataran rendah ya sekitar 30 itu yang bagus untuk penanaman lombok besar ini. Kalau masalah lombok besar, yang penyakit yang jelas terjadi di lombok itu masalah krip. Krip sama kutu-kutuan. Kalau sudah kena krip sama kutu-kutuan, kalau nggak cepat diatasi, itu namanya lombok itu bisa mosaik, atau katanya orang Madura teker-ker. Kalau nggak disemprot, kan dia tepat diusahakan. Sedangkan obat yang nggak, kalau disemprot atau obat itu nggak tepat sasaran, itu percuma juga disemprot, karena sia-sia. Bagi sekali disemprot nggak berhasil, ya kan percuma juga kalau nggak tepat diatasi, nggak tepat sasarannya. Nah, kalau obat trip sama lombok terjadi pada lombok itu, obat trip itu ya kayak abamictin bisa, terus bamek juga bisa. Imidacloprid juga bisa. Itu bisa dicampur dengan kalsium. Caranya gimana? Caranya pengobatannya gimana ini? Iya, caranya. Oh, dia masukkan itu obat itu dalam satu tangki itu paling enggak itu gunakan 3 tutup. Sedangkan kalsiumnya itu gunakan 1 sendok atau 2 sendok. Kalau masalah lombok besar, ini kalau musim hujan biasanya ini ya terserah udah apa bulan 1, bulan 2, bulan 3 enggak masalah. Yang cocok ini bibitnya ini harus imula. Kalau musim hujan. Tapi imula ini juga bisa musim kemarau. Kalau musim kemarau yang bagus ini sekitar bulan 6. Ini untuk bibit imula juga bisa, karena bibit imula kan menguasai dua musim. Untuk musim hujan juga bisa, musim kemarau juga bisa. Sedangkan untuk daerah sini, dataran rendah seperti ini yang ada di sini, ini yang cocok memang imula. Sedangkan imula ini setelah perkembangannya, setelah buahnya itu banyak besar, setelah tua ini warnanya itu bagus. Tidak usah pupuk setka juga bisa. Sedangkan kalau bibit Arimbi 85, kalau enggak menggunakan setka, enggak banyak kaliumnya, ini buahnya bisa hitam-hitam itu, bulak-bulak, udah bagus. Kalau masalah lombok yang rontok, ini sejak dini penyemprotannya. Sejak kembang muncul kembang, buah kecil-kecil, itu sudah disemprot. Semprotnya itu, penyemprotan itu pakai obat. Obatnya itu pakai, satu itu pakai kalium, kedua pakai kalsium. Ini dicampur sama bungi. Bungi ini bermacam-macam papan bungi. Ada yang namanya bungi itu yang bubuhan pakai antrakol. Yang kedua itu ada yang pakai mangosep. Yang ketiga ada juga yang pakai delsen. Juga ada yang lebih bagus ini memang ganti kutang-kutang. Jadi ya misalnya sekarang ini pakai bubuhan, ya bubuhan pakai yang bubuk. Terus yang langkah berikutnya selang 2 hari atau 3 hari ini pakai yang cair. Yang cair ini ada banyak juga macamnya. Ada yang namanya sekor,
ada yang namanya Fujiwan, ada yang namanya Adirsi. Inilah ceritanya Lombok ini, agar Lombok itu biar bagus, biar gak bosok, biar bagus semua, ya pakai obat seperti itu. Kalau rutin seperti itu, insya Allah Lombok itu akan bagus perkembangannya. Tidak mungkin jatuh, tidak mungkin bosok. Karena apa? Karena fungsinya kalsium itu kan menjaga bosok, mempercepat perkembangan, memperbaiki gizi Lombok itu tersebut. Karena dicampur sama fungi, akhirnya virus-virus itu nggak ada, nggak bisa lengket ke Lombok. Akhirnya bagus, Lombok itu bisa bagus. Gimana? Sudah paham kan? Mudah kan? Baik, terima kasih sudah nonton. Satu subscribe berarti guys buat keberlangsungan channel ini. So, subscribe ya. Gratis dan mudah. See you. Bye.